Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan melakukan dengan tema press build up dari bawah ke tengah ya. Untuk P1-nya ini ada area nanti dibagi 3 pemain penyerang, 4 pemain bertahan. Setiap 4 pemain bertahan itu ada di setiap pun luar-luar ini ya. Ya, pemain untuk penyerang ada 3 di sini. Nah, nanti di situ pemain menyerang tetap pressing tapi tidak aktif ya. Kayak situ gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita demokan. Silakan. Oke. Oke, tadi seperti ini ya. Komunikasi kapan kamu waktunya press, kamu mengarahkan ke samping ya, harus jelas bahwa mereka mungkin mereka kesulitan, arahkan ke samping ya. Lihat. Kenapa, Ren? Posisi stop, Ren. Nah, ambilku di sini, Ren. Dia ada pilihan di sana. Tapi kalau kamu ambil di sini. Nah, Mi, masuk. Nah, masuk. Pilihan dia kemana? Di sana. Pasti. Coba, masing. Nah, kembali lagi. Kembali. Nah, datang. Bisa nggak? Nah. Oke, jalan. Pengembangan di 2. Ini sekarang ada target di sana untuk pemain belakang ya. Nomor 6 sebagai target. Nah, di sini untuk pemain menyerang jangan sampai pemain belakang bisa pas ke target. Nah, untuk nanti sih pemain menyerang targetnya di gawang. Ya. Di sini harus perhatikan komunikasi. Ya. Pandangan. Selalu pandangan, selalu komunikasi. Arahkan ya. Oke. Oke, kita dimakan. Aktif. Sama-sama, apa gunanya komunikasi? Randy sudah press, tapi kamu posisi di sini nih. Ya, coba Ren, dari situ Ren. Ren, Ren, sama Ren. Ren, apa? Bisa nggak dia sana? Ya. Pasti kena ini sudah. Ya. Posisi. Ya, pressnya Mi. Main-main, press, bilang. Ya. Okay, alright. Yeah. Okay.
sini ayo. Di sini. Yo. Jalan.
sana. Jangan.